told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Halo guys, ketemu lagi bersama gue Om Vin di channel Simulator Viral pada abad ini. Boom. Berbeda dari konten sebelumnya yang mana saya bermain game simulator, nah pada video kali ini aku akan mereview dan men-unboxing steering wheel PXN V9. Ini adalah steering wheel dengan harga 2 jutaan. Pokoknya jika kamu mempunyai budget minim, steering wheel ini bisa menjadi solusi. Ini adalah steering wheel murah tetapi tidak murahan. Jika kamu membeli steering wheel PXN V9 ini, kamu akan mendapatkan kotak besar seperti ini. Sebelumnya kotak ini sudah pernah aku buka ya, hanya untuk memastikan saja semua berfungsi dengan baik. Lalu aku masukkan lagi dan sudah tak coba main ETS2 dan hasilnya work 100%. Hehehe. Yuk kita buka bersama-sama. Jika kamu membeli steering wheel PXN ini, yang utama kamu akan mendapatkan satu buah stir yang bisa diputar 270 derajat atau 900 derajat. Ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan kamu. Kalau aku sih yang suka bermain ETS2 suka yang 900 derajat, jadi serasa menjadi supir beneran. Lalu di bagian depannya ada berbagai macam tombol, hampir mirip kayak stick lah tombolnya. Di bagian stir ini hampir semua mempunyai bahan full plastik. Namun di bagian pegangan stir pada lingkaran kanan dan kiri menggunakan bahan karet jeruk. Selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah shifter. Shifter ini kalau di mobil seperti alat untuk perpindahan gigi. Pada shifter PXN V9 ini terdapat 6 gigi percepatan dan 1 gigi mundur. Dan juga terdapat 2 tombol yaitu tombol low head dan tombol P. Untuk fungsinya ini akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk bahannya yang digunakan juga full plastik semuanya. Selanjutnya kita akan dapat pedal. Nah pada steering wheel PXN V9 ini ada 3 buah pedal, yaitu pedal gas, rem dan kopling. Jadi steering wheel ini memang didesain untuk sensasi realistis dalam bermain game simulator. Di bawah pedal ada pijakan kaki yang bisa diluruskan agar kaki nyaman saat bermain game. Untuk bahannya sama full plastik semua, tapi di bagian atas pedal terdapat 3 buah aluminium. Kita juga akan mendapatkan 2 buah pengunci kemeja untuk stir. Jadi nantinya jika ini dipasang maka stir tidak akan lari kemana-mana. Lanjut, kita juga dapat 1 buah kabel USB. Nah ini kabel untuk dipakai di PS4 atau Xbox. Oh iya, kita juga dapat cadangan 4 suction clip. Biasanya ini untuk menempelkan di meja yang terbuat dari kaca atau atasnya kaca. Jika suction clip utama hilang, nah ini pakai cadangan ini. Dan sudah habis. Bagaimana tertarik membelinya? Steering wheel ini di marketplace dibanderol dengan harga 2 jutaan ya. Saya sudah menggunakan hampir 1 minggu dan saya katakan steering wheel ini recommended untuk dimiliki. Yuk coba kita bermain game ETS2 pakai steering wheel PXN V9. Langsung saja, ini udah gigi 3 ini. Jos, terpantau bahwa di sini karena memang lagi arus balik, situasi trafiknya cukup padat ini. Cukup padat, jadi ya memang kita harus berhati-hati, kita harus mengantarkan para pemudik ini yang ingin balik ke kampung halaman ini. Kita menggunakan spion ya, kanan kiri spionnya ada semua itu. Jos 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 jos. Dan terpantau hujan menyelimuti jalan pada pagi hari ini. Ini jam 9 pagi. Hujan rintik-rintik ini. Kita nyalakan wipernya dulu. Oke, mantul jiwa. Oke, gitu dulu ya konten dari saya. See you, bye bye. Yeehaw.